Nah ini cahaya sudah masuk sini. Ada cahaya masuk dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Dusun Suci, Desa Wangun, Kelurahan Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ya. Kali ini kami bersama teman-teman untuk mau eksplor yang namanya situs Gua Suci. Nah, saksikan untuk eksplor kita kali ini bersama Laskar Satmata, Jejak Manusia, Gerbang Jawi, Pak Ji Channel, Warisan Kuno, Telusuri Nusantara, Bongkotan Pring, Petung Sewu, banyak tadi ya. Kita bersama 11 orang tadi. Tetap saksikan untuk eksplor kita kali ini. Tetap kita akan masuk ke sana. Ya teman-teman ya, jadi nah oke teman-teman ya, kita berada di situs Gua Suci, Kelurahan Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kita masuk ke sana ya bersama teman-teman tadi hari ini. Nanti kita turun untuk yang ke Gua Suci ya. Wow, luar biasa ya, kita berada di area pegunungan kapur nih. Pegunungan kapur yang terbentuk oleh alam dan sangat luar biasa. Gua ini sangat eksotis banget teman-teman. Dusun Wangun, Kecamatan Desa Suci, Palang, Tuban. Dusun Wangun. Oke, kita akan turun. Nah, ini kita melewati anak tangga, teman-teman ya. Jadi di sini itu seperti sebuah istana yang terpendam dalam tanah ya. Dan nanti akan kita melihat cahaya surga dari dalam gua tersebut, teman-teman. Wow, luar biasa ya. Nah, kita berada di pegunungan kapur ini ya teman-teman. Nah, kita turun ke bawah sini. Nah, kita melewati tangga seperti ini. Oke teman-teman ya, jadi kita akan mencoba masuk ke dalam sana. Nah, seperti ini, seperti kompleks di istana ya teman-teman ya. Ya teman-teman, luar biasa, seperti di luar negeri nih ya, sangat eksotis banget teman-teman. Buntu tuh kang, itu kang. Di sebelah mana? Bukan di dalam inskripsinya lo itu, tapi di dalam juga ada kok ya. Dan ini angkat tahun ini kan? Di dalam juga ada tuh kang? Yang sudah dicatat itu bahwa angkat tahunnya itu 1026. Berarti 1026. Saka. Kalau sekitar 1000 tambah 78 berarti sekitar 1200-an. Nah, ini asli Kang. Asli Kang ini, Kang. Tapi entah yang di dalam atau yang ini, Kang. Di dalam juga ada kok. Ada di dalam. Yang angkat tahun itu di dalam. Oke, oke. Ini asal Jawa. Karena memang sudah masuk di Dinas Pupakala ya. Sudah registrasi. Iya, iya. Sudah diregistrasi. Jadi ada tulisan ya, tulisan kuno gitu. Berarti
pahatan-pahatan ini asli gitu. Asli, asli yang dari zaman nenek moyang. Nah, setelah mungkin yang ya difungsikan semiring. Miring, nah, miring. Kilo kan? Kilo kan? Itulah, ya api. Itu masuk mana, Kang? Nah. Inskripsi ya, inskripsi ya. Oke. Di mana, Kang? Sebelah sana apa sana? Oh, Buntu, Buntu. Yang masuk ke dalam itu loh, Kang. Ke sini ya? Oke, kita bersama telusuri Nusantara. Bukan sana? Sana-sana, Kang. Nanti kita ya teman ya, jadi di sini tuh perkiraan dari peninggalan dari era Kerajaan Majapahit. Ada cerita lagi? Bukan, Kang? Sama yang tulisan. Iya, Kang, inskripsi lagi, Kang. Tulisan Jawa kuno lagi. Nah, ini seperti istana juga, Kang, ya. Istana. Ini loh, potongan-potongan ini kan gimana caranya waktu itu, ya? Jadi simetris sih, Kang, ya. Simetris loh, Kang. Lihat, lihat, lihat. Kang, sana. Loh, itu loh, pojok sikuna itu ngepas. Oh, itu pas jadi ya. Iya. Benar-benar simetris itu. Itu begitu menggunakan alat. Coba kita masuk ke sini, Kang. Kang, ada tangga di situ? Ada tangga masuk? Eh? Enggak ada tangga yang cahaya dari surga itu loh. Eh? Situ, Kang. Situ loh, masuk lagi itu loh. Itu masuk lagi ya. Lihat mana tadi? Wow, luar biasa ternyata ya teman-teman ya. Iya lorong lagi sini deh, hah? Lah ya, jadi simetris sini teman-teman ya. Istilahnya itu apa ya, wallpapernya dinding itu loh, gitu loh. Jadi ini memang sengaja dibuat. Iya betul, betul. Bukan baru ini kan? Bukan, maksudnya hanya sekedar bahan. Pola-pola seperti ini, ibaratnya kalau sekarang ini zaman sekarang itu wallpaper. Bagus, coba kita masuk, Kang. Seperti kapal alien. Kalau dia ada di bil. Wih, astagfirullah, luar biasa lagi. Nanti kita masuk lagi gitu, Kang. Ternyata nanti ada masuk lagi tuh. Kita masuk lagi. Iya. Jadi ruangan ini sekilas apa ya? Kiraan ini ukuran 5-6 meter. Gitu. Ini mengerucut, Kang. Jadi mengerucut ke atas ya. Nah, ternyata ini mengerucut ke atas ya. Dengan pahatan-pahatan yang sangat simetris sekali ya. Nah, ini diperkirakan peninggalan dari era Kerajaan Majapahit. Wah, begitu ya. Ada di dalam sini loh. Bentuknya mengerucut kayak piramid ya. Jadi ini ditemukan pada tahun 1970. Saka. Anda ditemukannya. Oh, ditemukannya. Ditemukan di tahun. Nah, ini cahaya. Sudah masuk cahaya, sini. Ada cahaya masuk, Kang. Coba kita naik lagi, Kang. Wih, lo ternyata di situ ada ruangan lagi, Kang. Ada ruangan lagi, sana ruangan lagi. Bukan, itu ada ruangan lagi. Ini tangga yang memang terstruktur sudah di. Jadi memang seperti hunian ini, Kang. Ini hunian, Kang, ya. Hunian ini, benar-benar hunian. Ya, sekali.
Ada. Bukan ya, bukan. Vandalisme itu. Ini tambah mengerucut seperti ini, Kang. Jadi ini untuk seperti di luar negeri, Kang, ya. Simetris ya, sama. Segi empat. Segi empat, Kang. Mengerucut. Ini ada ruangan lagi nggak, Kang? Ya, teman ya. Jadi memang di sini itu sangat luar biasa sekali ya. Era Majapahit, Kang. Jadi 1026. Saka. Kalau Masehi ditambah 78 ya. Satu jawa itu berapa ya? Yang buruk, Kang. Lah iya, sekitar 1200-an. Ada dua begitu yang merujuk luar biasa ya, istana bawah tanah yang sangat luar biasa ini ya, teman-teman. Tetap saksikan ya untuk eksplor kita kali ini. Setelah ini kita akan masuk lagi ke lebih dalam ke gua suci ini, teman-teman.